bara urang kita dalam keluarga berkorban. Dalam sebuah keluarga cukup satu orang korban. Satu orang membawa semua. Satu orang membawa semua. Semuanya berkasi yang berada di bawah tanggung jawab. Bawa ibu, bawa bapak, bawa anak, bawa istri, atau sebaliknya. Kalau istri yang mengorban, bawa suami, bawa bapak. Cukup satu. Bukannya boleh dua, bukan boleh tiga. Satu lah cukup. Kalau ingin, silakan. Bali juga kadang suku, atau nama keluarga, tak salah. Tapi satu orang sudah cukup dan satu orang ko boleh membawa orang yang mati. Tidak mau orang mati duit itu maksudnya tau. Diniatkan ikut korban kami sekerga. Dibawa nan mati nan duit. Lama badai satu ekor kambing. Satu ekor kambing itu kan siapa tujuh hati bodi? Dia. Boleh seperti itu. Satu ekor. Dengan catatan bahwa sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Adhahinya disebutkan kanatid dahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana rajulu yudahi bisyati anhu an ahli baiti. Intinya bahwa korban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seseorang yang berkorban dengan satu ekor kambing saja, syat satu ekor kambing saja untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bahkan Rasulullah pun ketika menyembelih dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al Hakim, bacaan sembelihan beliau, Allahumma hada anni. Kan beliau langsung menyembelih. Allahumma ya Allah hada anni, ini dariku, dariku. Wa amman, dan dari siapa saja yang lam yudahi min ummati. Siapa saja yang tidak berkorban daripada umatku. Ti siapa yang nak berkorban, tak mampu, tak sanggup berkorban, Allah tabok satu diwakili oleh Rasulullah. Itu amman lam yudahi min ummati. Dari siapa saja yang tidak berkorban umatku sampai kini, Allah diwakili Rasulullah. Maka seorang kepala keluarga kalau nyusurang sedi keluarga itu korban lah memadai. Maka nanti ketika menyembelih, kalau inya menyembelih ini baca, ya Allah hada anni, ini korban dariku dan anggota keluarga aku. Bismillah, bismillah, Allahu ada bihlai debihlai. Tapi kalau kita tidak mendabi ya, karena kami laki-laki itu kadang-kadang ada orang suruh kadang pi mencelik darah entah lo. Mencelik pisau memang galinya, langsung tiba itu lian. Meriam bola contohnya. Menengang gesek nanti deh, bayang-bayang, menari-nari. Kalau kita serahkan atau kita wakilkan kepada orang untuk menyembelih, silakan. Tapi kecian. Si penyembelih kecian. Ya Allah, kau korban si pulan, jo, keluarga besar. Bismillah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa penyembelih? Kau wakil dari peserta. Pesertanya berniat bermaksud korban kau bukan hanya untuk seorang darinya dan dak baconya bukan kami sekolah dak dariku dan keluarga besar dan keluarga aku. Seperti itu. Anni wa an man. Dariku dan dari siapa saja dari keluarga aku. Tapi kalau suami istri kedua-duanya satu rencana berpahala,
Satu itu kan memadai, mencukupi. Nggak mau ke satu Allah. Satu lah, nggak usahlah. Suaminya satu, istrinya satu, anaknya satu, nggak usahlah. Cucunya satu Allah, nggak usahlah. Cuman kalau cik saja lah mencukupi, lah memadai, Allah lah terlaksana sunnah. Kalau bagi ulama yang hukum lah terlaksana sunnah muakkadahnya. Bagi pendapat ulama zahiri lah terlaksana wajibnya. Kan ulama zahiri yang memahami tekstual hadis wajibnya lah terlaksana wajib. Kebanyakan ulama memahami kan sunnah, sunnah muakkadah. Jadi dengan begitu, tapi kesimpulan kedua, kalau surang yang dikeluarkan korban, bau nelayan itu. Siapa nelayan itu? Awak, pasangan awak, anak, atau kalau ada orang tua rumah, atau siapa saja yang di bawah tanggung jawab gitu. Bahkan bisa membawa orang tua nelah meninggal. Syukran ya Rabbi, syukran. Oh. شكرا